Video seorang wanita ngamuk dan marah-marah ke polisi viral dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Wanita tersebut mengamuk lantaran tak terima dirinya ditilang karena tak menggunakan helm saat berkendara. Dalam keterangan unggahan @dorobey.official disebutkan bahwa insiden tersebut terjadi di kota Idirayak, Aceh Timur pada Selasa 4 Juli 2023. Dalam video itu tampak seorang wanita yang mengenakan gamis dan jilbab serba hitam ngamuk dan marah-marah kepada anggota Satuan Lalu Lintas Satlantas yang tengah bertugas. Padahal terdengar dari video itu polisi tersebut sudah mengatakan bahwa motornya akan diberi jika wanita tersebut mengambil helm. Namun perkataan polisi tersebut sama sekali tak digubris. Wanita itu malah memaki dan mengeluarkan kata-kata tak pantas. Aksi wanita itu sontak menjadi tontonan warga yang berada di lokasi kejadian. Polisi enggak ada apa. Dia enggak tahu apa sakit. Apa dia enggak ada helm.